terakhir Muhanim Muhinin. Atur non. Alhamdulillah. Lagi pembagian paspor para jemaah rombongan dari Banten. Misem. Alhamdulillah sangat banyak sekali, ada 90 orang. Lagi pembagian Suhenda sama Khadijah. Paspor alhamdulillah udah, buku panduan udah, sama sorban sama ini. Kalung yang sangat berharga. Kalau di Madinah. Saimin. Saimin mana? Jadi insya Allah para jamaah umroh ini kebagian satu persatu. Makanya diseleksi, diurut persatu persatu biar kebagian, jangan nyampe ada yang ketinggalan. Nasi Badusian. Nasi Badusian. Husein Agustia. Husein. Alhamdulillah rombongan jamaah muncul syariah. Wisata Kinana. Haji lima umroh, alhamdulillah kalau semuanya ada 90 orang. Semoga perjalanan tanah suci ini, ibadah umroh ini membawa syafaat barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lewat karena perjalanan yang sangat mulia, perjalanan yang sangat istimewa untuk para muslimin muslimat seiman dan agama. Alhamdulillah perjalanan ini sangatlah istimewa dan insya Allah penuh dengan keberkahan, karena kita akan menuju rumah Allah, rumah yang paling mulia, diarah ke Nabi kita, Rasul kita, ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mendapatkan syafaat barokah yang melimpah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Rahmatika ya rahmah rohim. Insya Allah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga saya berdoa kepada teman-teman dimanapun berada, seiman dan muslim. Saya mendoakan biar cepat menyusul beribadah haji atau beribadah umroh ke tanah suci. Ya, teman-teman dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dengan tulus, dengan hati nurani yang paling dalam, saya mendoakan biar melimpah rezekinya, sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di luar itu pengunjung kerabat yang mau nganter. Jadi tujuan video ini untuk kenang-kenangan anak cucu saya kalau saya udah mati. Iya, Abah tuh aja ndak. Ada di videonya. Upen, upen. Upen yang ayah, neng. Upen.